Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Karas menemukan kuburan Upin Ipin. Oke teman-teman, sedih banget ya, kita akhirnya menemukan kuburan Upin Ipin. Jadi disitakan tuh kuburan Upin Ipin tuh nggak tahu di mana teman-teman. Jadi Upin Ipin udah nggak ada lagi di dunia ini teman-teman. Jadi kita harus mencarinya. Udah gak kerasa 1 tahun semenjak Upin Ipin tiada ya. Iya teman-teman, jadi kayak gitu, sedih banget. Jadi Karo sendiri sama opah juga ya. Hari ini aku akan mencari kuburan Upin Ipin lagi. Jadi kita selama 1 tahun udah mencari nih. Ada tuyul. Banyak banget orang yang lewat ya. Jadi kita 1 tahun ini kita udah mencari kuburan Upin Ipin di mana teman-teman, tapi tidak ketemu. Jadi Upin Ipin itu udah gak ada lagi, udah meninggal guys. Jadi dia itu meninggal, tapi aku nggak tahu kuburannya di mana. Jadi ya sedih banget. Jadi dia itu meninggalnya karena study tour teman-teman. Dia lagi pergi jauh, tiba-tiba mobilnya itu kecelakaan guys. Tapi kita nggak dikasih tahu kuburannya di mana. Jadi kita harus mencari kuburan itu teman-teman. Ya udah, dibantu Karos teman-teman dengan cara like video ini biar Karos semangat dan menemukan kuburan Upin Ipin nih. Di like dulu ya teman-teman. Kalau udah kita lanjut kita mencari teman-teman. Let's go, sedih banget ya guys. Let's go, jom kita ke kuburan. Ih, ada Patrick. Patrick mau ikut. Oke, Patrick mau ikut teman-teman, bantuin kita mencari. Kok turun lagi, naik lah. Patrick, temenin aku Patrick. Kamu kan sahabat Upin Ipin. Ayo naik. Nah gitu dong, naik. Oh dia maunya di samping Karos, gak mau di belakang. Ya dasar nih, bilang aja mau deket sama Karos. Oke guys, hari ini kita langsung meluncur teman-teman. Kita mencari kuburannya teman-teman. Kita sudah menelusuri semua kuburan di kampung durian runtuh dan keluar kota juga, tapi tidak ketemu teman-teman di mana. Jadi kita mencari ini, ada nih, ada laporan lagi, katanya ada kuburan baru anak kembar gitu di dekat sini. Di dekat sini guys. Yaudah kita langsung meluncur ke sana teman-teman. Ayo Patrick, kita dapat laporan nih. Oke guys, kita sudah mencari nih di dekat sini teman-teman. Di sini ditemukan sebuah TPU teman-teman. Di sini kita belum pernah telusurin ya. Coba kita masuk ke kuburan di sini, siapa tahu ada Upin Ipin. Oke, ini ada Mail. Ada Mail. Mail dagang apa? Oke, kita tanya Mail juga ya sekalian ya guys. Oke. Oh, Mail jualan kembang. Patrick, kita beli kembang sekalian, siapa tahu Upin Ipin ada di sini. Oke, kita ke sini teman-teman. Let's go ya. Loh, Mail, kamu jualan kembang sekarang ya di kuburan sini? Enggak jualan ayam goreng lagi ya? Tahu nih. Iya nih Karos, jualan ayam udah gak laku. Karos mau beli kembang kah? Oke teman-teman, kasihan banget ya si Mail ya. Jualan ayam udah gak laku, akhirnya jualan kembang di kuburan teman-teman. Iya nih, Karos mau beli kembang untuk mencari kuburan Upin Ipin. Siapa tahu di sini ada kuburan Upin Ipin nih, kata Karos. Iya guys, siapa tahu di sini ada ya teman-teman. Oh iya ya, udah hampir 1 tahun Upin Ipin udah gak ada lagi di dunia ini, dan kuburannya belum ketemu. Semoga ketemu ya Karos, kata Mail. Iya, Mail, siap. Oke. Makasih Mail, ini uangnya untuk kembangnya. Oke, Karos akan mencari dulu di daerah sini ya. Oke guys, kita akan mencari daerah sini bareng Patrick guys. Ayo doain ya teman-teman yang udah like itu biar Karos semangat ya, di like ya teman-teman. Oke, kita cari. Ayo Patrick, kita sudah mendapatkan bunganya. Mana bunganya? Woi, Mail. Wah, parah nih. Udah nanti aja dah. Oke, kita cari ya. Ini kantornya. Apa kita ngecek dulu, Pak? Pak, saya mau lihat, Pak. Katanya dapat laporan dekat sini ada kuburan baru, Pak. Aduh, mana sih bapaknya? Oke, kita cari. Ini kuburannya bukan? Kalau kuburan itu kuburan anak kembar itu biasa berdua ya teman-temannya. Aku nggak tahu, Patrick. Coba di sini. Ini masih ada lubangnya. Oke, mungkin belum ada orangnya di sini. Oke, yang mana nih ya? Oke, kita disuruh sini. Oh, ini dia, guys. Ada dua. Tuh, samping-sampingan dan baru. Kalau baru kayak gini tuh, guys. Patrick. Sini, ini kuburannya, Patrick, kayaknya. Hap, coba kita lihat, teman-teman. Oh, iya bener. Upin Ipin, Karos datang. Akhirnya, setelah 1 tahun, akhirnya ketemu kuburan Upin Ipin. Oke, guys. Ini dia kuburannya, teman-teman. Ya ampun, sedih banget ya, guys. Andai saja kalian masih tetap bersama Karos sampai hari ini. Karos dan Opa pasti bahagia. Ternyata kalian udah gak ada lagi dunia ini ya. Ya sedih banget, tapi yang terjadi sudah terjadi. Kalian sudah tidak ada, tapi akhirnya aku menemukan kalian di sini. Sedih banget teman-teman, akhirnya ketemu setelah 1 tahun gak ketemu ya.
Karas pun membacakan doa untuk Upin Ipin. Oke guys, akhirnya kita membacakan doa ya teman-teman. Semoga Upin Ipin diterima di sana ya teman-teman. Kalian juga teman-teman, supportnya dengan cara like ya, biar Upin Ipin tenang ya. Baiklah, akhirnya aku udah menemukannya. Aku akan mencatat daerah sini, kuburan Upin Ipin. Oke guys, kita catat teman-teman, jangan sampai hilang lagi nih guys. Akhirnya menemu. Saat ingin pulang, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Ya ampun, ada gempa bumi guys. Yah, yah, kenapa nih? Waduh, apakah Upin Ipin kena azab nih? Kenapa ada gempa bumi? Waduh, gempa bumi. Bumi, kok tiba-tiba gini sih? Kata Karos. Waduh, Karos goyang-goyang guys. Waduh, pegangan sama Patrick Karos. Dan akibat itu kuburan Upin Ipin terpental jauh. Lah, kuburannya terbang Upin Ipin. Ya ampun, baru dicari selama setahun udah hilang lagi kuburannya. Wah, terbang teman-teman ke langit. Beberapa menit kemudian gempa itu pun kelar. Ya, kuburannya hilang lagi. Masa kita harus mencari lagi teman-teman? Apakah Upin Ipin kena azab teman-teman? Komentar di bawah teman-teman. Kok bisa terbang? Wah, gempanya sudah selesai, tapi gara-gara itu kuburan Upin Ipin hilang nih. Aku harus mencarinya kemana ya? Aduh, mentalnya jauh banget lagi. Di mana nih gara-gara gempa nih? Aduh, gimana nih guys? Sedih banget ya Karos. Tuh kan hilang, kuburan Upin Ipin hilang guys. Patrick nih, aduh, kamu lihat nggak sih tadi kemana mentalnya? Aduh, let's go, kita cari lagi. Aduh, Mail, aku pergi dulu Mail. Aduh, Mail bukannya bantuin itu temennya, malah masih dagang bunga aja tuh ya. Mail, bantuin ke. Oke, kita sama Patrick, kita mencari lagi. Tadi mentalnya ke arah sono. Awas, misi papa, ini gawat pak. Oke, awas, misi, aku mencari kuburan adek aku nih. Weh, misi, belok kanan, oke, sini. Misi om, aduh, kemana ya kuburan Upin Ipin mentalnya. Aduh, mana nih, kemana guys, kalian melihatnya nggak, aku bingung. Aduh. Oke. Lebih baik aku tanya sama orang sekitar. Oh iya, kita tanya sama orang sekitar, siapa tahu orang sekitar itu melihatnya. Kita turun. Patrick turun. Oke, kita tanya sama orang yang di sini. Wah, ada Esan, kita tanya sama Esan. Esan, aku mau nanya dong. Kamu lihat kuburan terbang gak sih? Kata Karos. Oke, kita tanya teman-teman, ada kuburan terbang gak ya? Aduh. Hah, kuburan? Oh, itu kuburannya. Iya, Karos, aku lihat kuburan terbang tadi tuh di sebelah situ. Waduh, itu kuburan Upin Ipin, Esan. Kamu mah nggak ngasih tahu nih, itu kuburan teman kamu tahu. Ya, itu kuburan Upin Ipin mental. Kamu tahu di mana kuburan itu mendarat nggak nih? Kata Karos. Tahu kok, itu Karos, di sana kuburannya. Walah, ternyata itu kuburan Upin Ipin, kata Esan. Iya, itu kuburannya tuh. Oh, di situ guys. Oke, kita akan ke situ teman-teman. Let's go. Ya ampun, wah betul itu kuburannya. Terima kasih ya Esan, terima kasih. Oke guys, akhirnya kita ketemu kuburan Upin Ipin. Mentalnya jauh banget ya. Ampun, kenapa kuburan Upin Ipin doang yang mental? Kita naik pagar ya. Oke, Patrick gak bisa naik pagar. Oh, bisa dia. Ayo sini Patrick. Oke, Upin Ipin akhirnya ketemu guys. Akhirnya Karos menemukan kuburan Upin Ipin yang mental gara-gara gempa. Oke guys, akhirnya kita temukan di sini teman-teman. Aduh, ada-ada aja kuburannya ya. Karos pun membalikkan kuburan Upin Ipin dan menambah keamanan biar nggak mental lagi guys. Oh, seperti itu cita kita kali ini. Tamat, dan begitu kisah kita guys. Seru kan? Oke guys, komentar di bawah. Kalau misalkan Upin Ipin kena azab apa enggak, silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Dan apakah kuburannya harus dipindahkan? Oke, komen di bawah teman-teman, aku nggak tahu ya gimana. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya guys. Oke, bye-bye.